bertemu kembali bersama saya. Siapakah saya? Miss Firkinash, kan? Ha, maafkan sis. Dua minggu dah sis tak buat video. Ramai kawan-kawan tanya, mana video you lagi? Tak update ke? Bukan tak nak, bukan tak nak update. Tapi tangan sis ni patah. Patah main pusal tergelincir dekat padang. Ha. Pikir cincai ke? Sis main pusal tau. Tergelincir dekat padang. Lepas tu patah. Bergoleng-goleng kau. Ha. Baru sekarang baru dapat pegang sikit-sikit. Baru dapat stand handphone tangan ni, kan? Ha, okay. Dah lama sis tak keluarkan agenda. Okay, malam ni agenda kita adalah kawan yang cari kau bila kau senang dan pergi bila kau susah. Ha, tak heran kan? Semua mempunyai kawan yang macam tu. Tak heran dan tak heran. Memang tak heran. Kita ada kawan. Banyak berlambak. Tapi tak semua yang setia. You kena ingat, walaupun dia best friend you, dia akan cari you time bila you senang je. Akan pergi bila you susah. Kan? Siapa tak ada kawan macam tu? Siapa tak ada rugi tau? Siapa tak ada kawan macam tu tak pernah rasa sakit hati? Ha, rugi tau tak rasa sakit hati dengan kawan ni? Ha, kau fikir? Okay. Sis pun sebenarnya banyak kawan. Kawan sis ni selalu, bukan nak mengungkitkan. Memang kalau dah minta tolong, memang sis rela hati. So sis ni angel kan, sis ni queen. Queen ha, sis ni queen. So sis tolonglah mereka bila mereka minta bantu. Tapi bila sis susah, semua berhambus pergi. Tinggal beberapa orang ni je yang tinggal dengan sis, yang sanggup dan sudi bantu sis. Ha, taklah semua kawan kita macam tu kan. Tapi memang akan ada satu atau dua atau tiga atau semua macam tu. Tapi tak semua, kadang-kadang ada yang setia. Tapi yang setia tu kadang-kadang pun pandai dalam dua muka. Yeah, senang cerita. Memang kawan ni tak semua yang setia. Tak 99.99% setia. Semua tak setia. Walau dia baik macam mana depan kau, baik macam mana pun, macam angel depan kau, tapi you kena tahu, dia pun tikam belakang kau. Sis dah banyak pengalaman tau. Ha, itulah sis buat video ni. Manalah tahu dia buat, dia tengok video sis kan. Ha, barulah dia tersentap sikit, baru dia, oh sentap gitu. Ha, cantik tak? Tengok susu sis dah makin mengecil. Sebab sis dah tak makan. Eh bukan, sis dah tak minta picit-picit suami. Sebab kita orang baru divorce. Kita cerai, sudah. Kita dah single, itulah kita buka tudung. Kalau cerai ni memang buka tudung kan. Macam artis-artis cerai, memberontak buka tudung. Macam I, tapi I tak berontak. I buka tudung sebab I nak tunjukkan betapa jeritanya I seperti Nora Danish gitu. Ha. Okay, kesimpulan untuk agenda kita malam ni, tak semua kawan anda semua tu setia. Semuanya 100% setia, baik dengan awak. Kan? Semuanya ada keburukan masing-masing. Tapi dah mereka macam tu, jangan pula kita macam tu kan. Kita setia dengan kawan kita. Walaupun dia macam tu, kita setia je. Kita ikut je dia. Kita ikut je rentak dia. Kita ikut je rentak dia. Biar dia sepenuh hati. Malah tu dia masuk syurga dengan perbuatan dia macam tu kan. Ha. Yang penting pahala kita makin bertambah. Walaupun kita macam ni adalah pelacur malam, pahala kita bertambah. Sebab kita sentiasa bersabar. Sabar itu adalah iman. Gitu ha. Okay, lain kali lagi sis buat video tau. Okay, cantik tak makeup sis ni? Cantik tau. Sis makeup sendiri tau. Ha, cantik tau. Macam Nora Danish kan? Yeah. Okay lah. Bye. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bersama saya, Miss Beauty Rinaj. Yeah.